Bunda PAUD Provinsi Bangka Belitung, Melati Arzaldi, berhasil meraih penghargaan apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2019. Penganugerahan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditandai dengan penyematan PIN emas oleh Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin sebagai perwakilan dari Bunda PAUD Nasional. Penyematan PIN emas disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim beserta istri. Dalam apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2019 ini, hanya terdapat 6 Bunda PAUD provinsi dan 23 Bunda PAUD kabupaten kota yang menerima PIN emas. Bunda PAUD Provinsi Bangka Belitung, Melati Arzaldi, mengajak seluruh Bunda PAUD di kabupaten kota di Bangka Belitung untuk memantau langsung kualitas PAUD di daerahnya masing-masing. Bunda PAUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak seluruh Bunda PAUD di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ayo semangat untuk turun ke bawah. Kita adalah menjadi fasilitator jembatan bagaimana kita bisa menciptakan PAUD yang berkualitas di daerah kita masing-masing. Saya menyarankan, menghimbau para Bunda PAUD untuk sering-sering turun melihat bagaimana sih kualitas lembaga PAUD yang ada di lapangan di daerah kita. Terus melihat apakah organisasinya sudah kuat, melihat apakah para pendidiknya sudah cukup mumpuni untuk menjadi seorang pendidik PAUD, dan mengajak para masyarakat, orang tua, untuk bisa menitipkan anak-anaknya di lembaga PAUD yang ada. Dan mengajak orang tua juga untuk bisa dekat dengan anak-anak PAUD-nya dan bisa mengajak mereka bermain dan membentuk karakter dari usia dini. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, Rita Aryani, mengatakan terpilihnya Bunda PAUD Provinsi Bangka Belitung sebagai Bunda PAUD tingkat nasional dapat memotivasi Bunda PAUD yang ada di Kepulauan Bangka Belitung untuk lebih peduli terhadap pendidikan anak usia dini. Beliau sudah memberikan motivasi dan inspirasi. Beliau seorang inspirator menurut kami untuk Bunda PAUD yang ada di kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar mereka lebih care lagi, lebih peduli lagi terhadap perkembangan dunia pendidikan anak usia dini. Karena ini merupakan bagian dari pendidikan karakter, bagian dari pendidikan untuk anak usia dini yang menurut kami yang harus kita lakukan sejak usia 0-6 tahun, di mana merupakan usia golden age bagi anak-anak untuk membentuk karakter mereka. Dari Jakarta, Desi Megawati, TVRI Bangka Belitung melaporkan.